Assalamualaikum Pak. Saya minta izin, saya ingin pergi ke Mahat. Ya, hati-hati aja di Mahat ya nak. Belajar yang tekun, jangan banyak main, jangan buang waktu. Rajin-rajin menghafal, tetaplah semangat. Walaupun ketika kau menghafal banyak rintangannya ya, hati-hati. Jangan lupa makan. Terus uang jajan yang Bapak kasih, tolong dihemat-hemat. Sekarang ekonomi rendah, ya hati-hati di jalan ya. Bye-bye sama teman. Aku harus semangat dalam menghafal Al-Quran. Demi bapakku. Meskipun itu sulit, tapi aku harus berjuang. Insyaallah. Kamu yang semangat ya, Di. Menghafal Al-Qurannya. Abang gimana ceritanya? Bisa sampai 30 juz, Bang? Ya, kalau singkat cerita itu ceritanya ya begini. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum. Napa mu telat? Telat mana tak? Ini. Oh, ada. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jo, mencariin sama Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kamu, Jo? Alhamdulillah, Bang, baik. Abang, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Kamu yang sabar di sana, ya? Iya, insya Allah aku sabar. Dan siap menjalani hidup sebagaimana mahasantri. Ya, Jo. Jadi gini. Kamu yang sabar. Ibu kita, Jo. Ibu kita kenapa, Bang? Ibu kita sudah dipanggil Allah, Jo. Jo? Abang nggak bercanda kan, Bang? Nggak, Jo. Kamu yang sabar ya. Iya, Bang. Terima kasih informasinya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wei, Yudi. Yudi. Kamu lihat Jo, Jo, kamu yang sabar Jo. Jangan sedih lagi ya. Gimana aku nggak sedih kak? Orang yang ingin aku bahagiakan sekarang sudah tiada. Kamu yang sabar. Sudah sabar. Jo, kalau kamu ingin membahagiakan kedua orang tuamu, bisa dengan cara kamu menghafal Al-Quran. Dengan kamu menghafal Al-Quran, maka di akhirat kelak kamu bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tuamu. Iya, Pak. Aku ingin tetap memiliki menghafal Al-Quran. Aku ingin membahagiakannya. Ya, terima kasih, Pak. Menjadi para penghafal Quran.
tak semudah membalikan tangan. Penuh perjuangan, butuh pengorbanan, ketekunan juga kesabaran. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan. Tidak pernah bosan untuk melafalkan, 30 juz pun dihatamkan. Murojaah setiap hari, tanamkanlah di dalam diri. Murojaah setiap hari, tanamkanlah di dalam diri. Ketika sendiri, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن Selamat ya Jo atas pencapaiannya. Iya Pak. Ini adalah buah dari hasil kerja keras kamu. Semoga kamu tetap istiqomah dalam menghafal dan jagalah hafalanmu Jo. Penyerahan penghargaan Menteri Terbaik Hadis 37 atas nama Jauhari Parma Susanto dan Jenny Nita Sari. Waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ustaz. Oh, Jo. Apa kabar, Ustaz? Baik, Jo. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ustaz, baik. Ada apa, Jo? Gini, Ustaz. Saya kesini ingin terima kasih kepada Ustaz karena setelah membimbing saya, Ustaz, supaya saya bisa menyelesaikan juz hafalan Quran saya, Ustaz. Maaf, Ustaz, saya tidak bisa memberikan apa-apa kepada Ustaz. Tidak apa-apa, Jo. Yang penting ilmu itu dapat kamu amalkan dan bisa berguna bagi Nusa dan bangsa. Ya Ustaz, insya Allah. Terima kasih Ustaz. Ya, ya, sama-sama. Sedikit pesan dari kami untuk Mas Santriwan, untuk Mas Santriwati, tetap semangat dalam menghafal Al-Quran. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk menjadi hafiz Quran. Dan jangan katakan, ya Allah, aku punya masalah yang besar. Tapi ingatlah, kita punya Allah yang maha besar. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz dan Ustazah yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbing kami sehingga kami bisa seperti sekarang ini. Jujur, banyak hal yang belum kami ketahui sebelum menginjakkan kaki di Mahat Al-Jami'ah ini. Setelah kami mengikuti proses demi proses di Mahat Al-Jami'ah, banyak ilmu yang bermanfaat yang kami dapatkan. Dan semoga ilmu yang kami dapatkan bisa bermanfaat dan berguna untuk masa yang akan datang. Mungkin itu dari saya. Salam Santri Indonesia. Santri Indonesia untuk perdamaian dunia. Takbir, Allahu Akbar.